Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi segera mengatasi kurangnya lokasi sentra penegakan hukum terpadu sebelum terlaksananya pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Sekretaris Komisi A Ahmad Yani mengatakan, idealnya setiap wilayah memiliki pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu untuk menjaga proses pemilu berjalan kondusif sesuai aturan yang berlaku. Kami memang mendengar ada beberapa kantor ya untuk Bawaslu yang sekarang ini belum representatif. Ya, mereka juga mengusulkan agar ada kantor yang representatif, bisa ada ruangan sidang, ada ruangan Gakumdu, ya, sehingga lengkap. Nah, tentunya ini memang kita minta, ya. Tadi kita minta silakan Bawaslu untuk menyampaikan usulan-usulan sarana prasarananya. Yang insya Allah nanti oleh Pemprov DKI bisa bisa dibantu direalisasikan. Masih ada kesempatan ya untuk penyiapan-penyiapan itu. Ya, harapan kita ya berbagai kekurangan Bawaslu nanti akan sampaikan. Ya, semoga Pemprov juga bisa segera memenuhi. Di kesempatan yang sama, anggota Bawaslu DKI Jakarta, Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Burhanuddin mengatakan, saat ini hanya Jakarta Timur yang memiliki sentra Gakumdu. Tempat-tempat yang kurang di kabupaten kota memang ada beberapa, kecuali Jakarta Timur, itu tempat Gakumdu. Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu yang akan ditempati kantor polisi dan jaksa dan Bawaslu untuk dalam hal penegakan. Itu aja yang kurang. Oh, berarti itu selain Jakarta Timur? Ya, karena Jakarta Timur sangat besar kantornya, hampir sama dengan kantor Bawaslu. Artinya di Jakarta Selatan ruangannya kurang. Untuk Gakumdu, Jakarta Barat juga ruangannya kurang. Jakarta Pusat juga masih kekurangan juga sama. Tapi ruang itu Gakumdu ya, kalau di Pulau Seribu malah itu tadi, kantor akan berpindah. Menunggu kita lagi cari tempat sewa, kalau tidak bisa difasilitasi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.